kan sebelumnya kita udah pernah ketemu, sebelumnya kita udah pernah makan bareng, makan malam bareng gitu kan, bisa melihat sosoknya baik seperti apa gitu. Sebelumnya memang ada perkenalan nggak sih, maksudnya udah lama kan ketemu, berteman gitu, tiba-tiba langsung dilamar? Cerita sedikit mungkin bisa. Udah, kalau misalnya kalau kenalin itu ya emang udah lama kan, Taib itu kan memang temennya, sahabatnya bapak kan, bukan sahabatnya, temen lah gitu tuh, temennya bapak, ibu juga sudah mengenal sangat lama juga. Ya aku juga namanya siapa sih yang gak kenal nama Pak Aib Rosidi, namanya kan di sastrawan gitu kan, untuk pelajaran kita juga tuh Pak Aib Rosidi tahu. Cuman kan aku ya baru mengenal sih, baru sekarang aja setelah ya ibu jangan tai itu waktu itu sudah mulai dekat ya, baru diperkenalkan kepada kita gitu. Ya udah, aku kenalin situ aja. Tapi awalnya sendiri sempat khawatir nggak sih ibu menikah dengan bapak sendiri? Enggak sih khawatir, aku sih nggak khawatir. Pokoknya yang apa membuat ibu bahagia, happy gitu ya, bertambah happy, bertambah gimana ya, aku sih bahagia, senang-senang aja ya. Kebetulan sebelum beberapa hari sebelum menikah, bukan beberapa hari, maksudnya beberapa minggu sebelum menikah, itu aku ngeliat ya ibu kok kayaknya lebih ceria, lebih seger, lebih apa, lebih oh ya udah aku pikir emang ya udah ini adalah semua rahasia Tuhan yang kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Jodoh juga kan rahasia Tuhan yang ternyata bisa dikasih di usia sudah tidak muda lagi gitu kan. Ya udah aku gitu aja sih, emang nggak, aku nggak ada apa-apa kok, emang studi dari awal. Nyangka nggak sih lama kali nikah lagi? Nggak nyangka, karena rencana juga kan nggak ada rencana, oh nanti ibu akan nikah lagi ya untuk ini, nggak akan gitu. Siapa sih yang nyangka orang muda tidak muda lagi gitu ya, udah punya cucu gitu kan, nggak akan pernah nyangka. Cuman ternyata ya kaget juga, tapi ya ikut, itu adalah suatu anugerah sih menurut saya gitu, di usia yang tidak muda lagi itu ternyata masih ada seseorang jodohnya bisa merasakan jatuh cinta lagi gitu kan. Itu adalah ya anugerah yang dari Tuhan yang patut disyukuri sih akhirnya saya.